Adibal Syahrul atau yang lebih dikenal dengan nama Adibal merupakan salah satu musisi dangdut yang cukup diperhitungkan saat ini. Bagaimana tidak, karya-karya atau lagu ciptaannya selalu mentereng di dunia musik perdangdutan. Selain dari musisi dan penyanyi, Adibal juga merupakan salah satu mentor atau pendidik yang mengasuh keterampilan dari para peserta Lida Indosiar dari segi vokal. Maka tak heran jika sosok Adibal tak asing lagi bagi para penyanyi muda jebolan dangdut Indosiar. Banyak karya-karya Adibal yang dibawakan oleh sang juara di ajang dangdut Indosiar. Salah satunya adalah Lesti Andriani atau yang lebih populer dengan nama Lesti Kejora. Salah satu karya Adibal yang cukup bersinar sampai saat ini adalah Kulepas Dengan Ikhlas yang dinyanyikan oleh Lesti Kejora. Lagu tersebut telah banyak memenangkan berbagai penghargaan bergengsi di tanah air, salah satunya AMI Award 2021 di RCTI. Tak hanya itu saja, banyak karya-karya dari Adibal yang diciptakan untuk Lesti Kejora sukses membuat masyarakat terkesima dengan karyanya tersebut. Selain dari itu, setelah lagu Kulepas Dengan Ikhlas berhasil membawa penghargaan di AMI Award 2021, dikabarkan Adibal Syahrul tengah membuat lagu terbaru kepada Lesti Kejora. Sayangnya, judul dari lagu tersebut masih dirahasiakan. Sontak kabar ini langsung membuat rasa bahagia tersendiri bagi masyarakat pecinta dangdut tanah air, terutama para penggemar Lesti Kejora. Tak sedikit yang mengatakan mereka tak sabar lagi untuk menunggu single terbaru dari istri Rizky Billar tersebut.